Aku lihat udah banyak banget nih yang join ya. Kita mulai webinarnya aja kali ya. Oke, pertama-tama, hai. Perkenalkan, nama aku Dr. Pandi Arista, SPSI, sebagai pembicara webinar kali ini sekaligus psikolog. So guys, open your camera if you want, tapi kalau nggak mau juga kenapi. Nah, karena kita membahas tentang bullying nih, so bullying is a treatment done by a person for his own satisfaction. Dan bully itu bisa juga, bisa di dunia maya atau dunia nyata. Nah, ini aku pengen kasih lihat short movie tentang cyberbullying atau perundungan dunia maya. Duh, berita Jani serem-serem saja. Apa tuh? Ini loh, banyak banget berita tentang korban bullying. Iya, aku juga sempat dengar deh sama yang namanya apa ya, kalau nggak salah yang internet, yang bullying di internet itu. Cyberbullying maksudnya? Nah iya, cyberbullying. Nih ada beritanya. He doesn't deserve to be a leader. The one who deserves it is me. Hey guys, so I want to go to sleep. Tapi sebelum itu aku mau skincare-an dulu. Jadi kalian tungguin aku ya. Nah, udah jadi. Telegram sing jelas, so Inggris, so cantik. Eh, yang penceng bedik, penontonnya malah bak nih head comment. Like a thief, sir. Terus enggak nih. Nama yang sebuah usah itu. Padahal itu berita hoax. Sing benar. Jadi apa yang harus aku lakukan sekarang? Bukti juga gak ada. Begini banget jadi orang miskin. Baru jadi bendahara. Dituduh nyuri. Rasain lo, siapa suruh jadi kismin. Eh, miskin deh maksud gue. Mungkin sudah saatnya aku mengucapkan selamat tinggal kepada semuanya, karena aku sudah sangat lelah. Itu tadi short movie tentang cyberbullying. So, any question? Mo,
Tengelah video ane nyerita yang pemulihan di dunia ta. Ten wenten gus, dari ini mau nyerita yang pengalaman mbok breeding ge. Kyu cewek. Lautan yang kau ciptakan terlalu luas untuk diarungi sendirian. Bolehkah berhenti? Kali ini, biarkan saja ombaknya membawa pergi sampai aku menemukan nahkoda yang sama tersesatnya. Woi, semoga kamu masuk surga ya, karena hidupmu sekarang udah jadi neraka. Luka diganti luka, retak diganti retak, hancur diganti hancur. Entahlah, orang yang menyakiti sesamanya harus dibalas dengan cara yang sama. Masuk. Permis. Kamu kenapa? Mereka lagi ya? Borang, ngadu angin. Udah, tapi aku melupain fakta kalau mereka orang kaya. Jadi aku tahu ujungnya bakal kemana. Dia udah dipendam. Kenapa? Soalnya kalau kamu kayak gitu, jadinya sama kayak mereka. Tapi, aku tahu kok kamu itu lebih baik daripada mereka. Aku gak berencana jadi orang lebih baik dari mereka. What do you mean? I know you understand what I mean. Kamu gak boleh jadi pendendam kayak itu. Jadi pendendam tuh gak baik. Terus apa harus apa? Tabah! Terserah deh, kamu ngomong kayak itu karena kamu lagi emosi. Aku juga gak bisa merubah mindset kamu karena kamu yang ngerasain sakitnya, bukan aku. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Akhirnya, mereka ditangkap atas suara dari seluruh warganet yang berkomentar. Polisi pun sudah tidak bisa disuap. Mereka, para penjahat, tempatnya memang di penjara, bukan? Pada akhirnya, psikolog itu mendapatkan keadilan. Namun, jika ditanya, apakah ia bahagia? Ia menjawab tidak. Karena apa? Lukanya masih membekas dan tidak akan hilang. Ini bukan hanya tentang fisik, namun tentang batinnya. Jika mereka sudah tertangkap, belum tentu trauma yang dialami psikolog itu bisa sembuh. Kau dan aku sepasang orang asing yang membawa kisah masing-masing. Bertemu karena sakit berbeda. Berjuang untuk sembuh yang sama. Kenapa nunduk? Kamu takut? I'm afraid my mother will be angry. I'm afraid my father will be angry. Bebaskan aku! Bebaskan! Bebaskan aku sekarang juga! Apakah kamu pelakunya? Ini udah mulai. Ya, aku yang membunuh mentalnya. Udah kan? Wawancara sampah, nanti juga bakal bebas. Apa yang ingin kamu sampaikan? Maafkan aku menyesal. Apakah kamu menyesal? Menyesal? Semua orang bilang pada aku agar aku berubah. Namun, bagaimana aku berubah? Aku saja tidak tahu siapa diriku sebenarnya.